Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita berada di channel CCTV KTS Senat Sulu Salam. Saat ini kita berada di Desa Jontor, Kota Sulu Salam, Kedabuhan. Yang ini unit L300 BK8863 CQ yang saat ini menunggu ataupun menanti sahabat yang menggandeng, dikarenakan unit masih standar. Semua unit yang mau digandeng ke atas ini, ke BL8447EF yang mau menuju Sinabang, dan unit Rimo juga ikut ke Sinabang, beralih profesi lintas Sinabang, BL8961R yang saat ini di Kedabuhan juga. Cuman unit ini hanya menunggu rekan dan sahabatnya ini, L300, yang mau digandeng di Kedabuhan. Sahabat CCTV KTS Nat Sembuh Salam, saat ini di Kedabuhan ngapain om? Ini kita lagi evakuasi alat berat untuk apa, mengganti box over yang ada di tanjakan itu. Oh, di tanjakan itu. Oh, nah, ya. Tuh unitnya. Ah, tuh unitnya. Prado, jangan lupa salam. Cuma dong. Ini dia. Nah, ini unit karya Letaban yang saat ini di Kedabuhan, Desa Jontor, Kota Sulu Salam, yang habis mengantar eksapakator di Kedabuhan, Desa Jontor, Kota Sulu Salam. Ah, ini drivernya Bancin katanya. Ah, ini karena berhubung tersendatnya jalan, unit pada parkir untuk sementara renovasi jalan lintas Medan Sulu Salam. Jadi, kepada teman-teman, istirahat sejenak agar menyelesaikan pembangunan jalan lintas kita. sudah terjebak, kurang cepat dia lewat. Ini melintas menuju Aceh ataupun sebelum salam yang dari Aceh menuju ke Medan. Ya beginilah saat ini di Kedabuhan lagi pemasangan. Jadi ini buat teman-teman ya, sabar-sabar sejenak.